saksi mati. Kalau dia pernah terlibat dalam perkara yang kufur, syirik, tak jadi apa, tak ada kita tu. Jadi hadiah kita itu hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah. Kalau tuan-tuan perasan, doa tahlil itu, ya Allah jadikanlah ya ganjaran apa yang kami baca ini ya selaku ataupun sebagai hadiyatan minna, hadiah bagi kami, wasilah sampai kepada si mati, wa rahmatan minka nazilah. Jadikanlah pahala yang kami baca ini sebagai rahmat daripada-Mu ya Allah, nazilah, turun kepada si mati. Syaratnya si mati tak terlibat dengan benda-benda yang boleh membawa kepada syirik, kufur, engkar ayat-ayat Allah. Kalau dia masih di dunia kemarin, mana boleh kita buat hukum Tuhan? Jika kita buat nanti haruhu al-haru wal-biru, haruhu dah hubu haru, ya, haru biru, al-haru wal-biru katanya. Yang kalau jenis kopi itu lantak dah berapa puluh ribu orang tahlil pun tak jadi apa, pasal putus dia kufur, dia syirik, kita dapat dia makan. Nanti kita pergi orang mandi, pergi lah makan lah. Dia tak merasa, kenapa dia terlibat dalam perkara yang syirik, yang kufur kepada Allah. Itu nak jaga dia lah. Itu nak jaga, jangan menggok syarat buat tahlil. Semua orang ambil hati dan buat tahlil kan tuan, ambil hati dan buat tahlil. Jadi dengan sebab itulah kita kena pastikan diri kita, jangan saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlibat dalam perkara-perkara cakap-cakap yang boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka putus dia daripada rahmat, ya'isu min rahmat, ya, putus asa daripada rahmatku kata Allah. Artinya tidak ada harapan baginya mendapat rahmat ilahi, tak ada harapan untuk syurga, tidak ada harapan untuk keampunan yang telah Allah wajibkan ke atas dirinya. Kata ba'ala nafsihi rahmat, maknanya Allah bukan sekadar menjanjikan rahmat, bahkan Allah wajibkan rahmat ke atas dirinya. Yang kedua tu, satu Allah janjikan mendapat rahmat. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang orang yang akan Allah rahmati, akan mereka. Itu janji Allah. Tapi ada satu ayat lagi, kataba ala nafsihi rahmah. Kataba bermakna wajib, kataba maknanya wajib ala nafsihi rahmah. Tapi orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, engkar ayat Allah, maka mereka itu tidak akan dapat rahmat daripada Allah, tak akan masuk surga mereka itu, tak dapat keampunan, ya. Barulah keputus asaan itu akan hilang jika orang itu mengubah pendirian. Mau maknanya beriman, terima kebenaran Allah, barulah akan mendapat rahmat Allah. Qaribun minal muhsinin, inna rahmat Allahi qaribun minal muhsinin, ya. Nah, jadi kata apa di sini, dan orang-orang itu ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka bukan sekadar tidak mendapat rahmat, bahkan menerima azab yang pedih. Kita mohon fadlan minallahi wa ni'man wa maghfiratan wa rahman, kasih sayang Allah, pertimbangan Allah, rahmat Allah yang kita pohon di bulan puasa, ya. Kenapa? Karena kita tahu amalan kita tak seberapa, niat kita itu kadang-kadang ada cacatnya, ya tak? Kadang-kadang amalan kita itu tak sempurna, banyak pula kita maknanya ada pula penyakit-penyakit hatinya. Kalau tak ada rahmat Allah, bagaimana nak sudahnya kita, ya? Bagaimana nak sudahnya kita? Jadi dikata di situ, ya, mengapa mereka mesti mendapat azab yang pedih? Ialah kerana mereka hidup dalam dusta dan bohong yang paling besar. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan bayang, apabila mereka kalah hujah, Nabi Ibrahim kata, bukan aku yang merobohkan berhala, yang merobohkan yang besar tu. Dia mampu tengok kepada yang besar, tiba-tiba ada kapok pada yang besar. Ada kapok, ada. Maknanya ada bahan bukti
dia nampak yang kecil. Lalu Nabi Ibrahim tak suruh dia pula, cuba kamu tanya yang kecil-kecil ni. Cuba kamu tanya yang kecil-kecil, dia tak suruh tanya yang besar. Mampu tak kaku? Orang buat salah, lalu tak kaku salah, ya tak? Dia suruh tanya mangsa-mangsa. Mangsa tu yang kecil-kecil lah. Fas'aluhum, kata dia, ingkalu yang tepul, tanya yang kecil-kecil ni, kalau mereka ni boleh cakap. Sebab tu selama ini dia mesti cakap dengan yang kecil-kecil, dengan yang besar-besar. Kan bila dia bersembah berhala tu, dia bercakap dengan berhala tu. Dia bercakap dengan berhala tu. Yang kecil pun dia bercakap, yang besar pun dia bercakap dengan berhala. Minta itu, minta ini, ya tak? Jadi banyak cakap ni tu. Oleh kerana kamu dalam nampaknya macam kamu anggap perkara ini boleh bercakap, ya, boleh bercakap, sila. In kalau yang tepun, kalau mereka ini boleh bercakap, tanya pada yang kecil-kecil ini, siapa yang takut kamu? Fas'aluhum in kalau yang tepun, tanyalah kepada yang kecil-kecil ini, kalau yang kecil-kecil ini boleh membela diri bercakap, ya tak? Lalu demo ni tadi bertolak-tolak. Rani suruh Rani, Rani suruh Rani. Kamu dah tanya, siapa nak ditanya? Bukan dia boleh jawab. Cuba dia tanya. Cuba dia tanya. Masing-masing bertolak-tolak, dia orang tanya. Lama-lama dia berkata, Ibrahim, kamu pun tahu aku nak ditanya. Demo ni bukan boleh cakap. Lama Ibrahim kata, kalau tak boleh cakap, aku tengok kamu cakap-cakap mereka tu tak pun. Minta itu, minta ini. Dia mahu tunduk. Ya tak? Ya, tunduk. Ya tak? Fahuhitan ladhi kafar. Maka terpengahlah. Terpengah. Kalau bahasa Syekh Idris Marwawi, dia kata terpengahlah. Fahuhitan ladhi kafar. Maka terpengahlah orang-orang yang kufur tadi, yang engkar tadi, langsung terdiam. Kalah hujah. Tak ada kekuatan hujah. Tiba-tiba di kalangan yang ada dalam tokoh itu, rupanya SP Namrud. Namrud ya, SP Namrud, ya tak? Dia kata ini tak jadi. Tokoh dia keluar daripada tokoh, bawa cerita ni ke Bukit Namrud lah. Bukan bawa ke Bukit Namrud. Bawa ke Bukit Namrud, ya tak? Bawa cerita. Bila didengar oleh Namrud, ini menjejaskan maknanya status, ya, status quo yang ada. Maknanya kita kata status Namrud akan berjejas. Orang kalau dah tunduk kepada Ibrahim, orang tak tunduk lagi kepada Raja Namrud. Ketika itulah Raja Namrud arahkan keluar degree, ya tak? Keluar declaration untuk harriquhu, ya, uqtuluhu harriquhu wansuru alihatakum. Bunuh dia, bakar dia, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Mana bantulah patung-patung tu, belalah patung-patung tu. Keluar arahan daripada Raja Namrud, uqtuluhu harriquhu wansuru alihatakum. Mana bunuh dia, bakar dia, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Itu yang akhirnya mereka melaksanakan kitab Namrud, lalu membina, mana kita kata, suatu binaan yang di dalamnya ada api yang sebesar-besarnya, tak boleh nak didekati, sehingga terpaksa dilantingkan, dilantunkan dengan menggunakan alat pelanting, namanya manjanik, ya, manjanik. Jadi ini yang dikatakan bagaimana mereka hidup dalam dusta, bohong, yang semalam kita sebut ifkan, tafulkuna ifkan, kamu mereka cipta benda yang tak ada, ya, membohongi akal sendiri. Dah tahu benda itu tidak bernyawa, tak boleh mendengar. Yang kamu minta, yang kamu sembah pun apa? Dia sejak semula menempuh jalan yang gelap zulmat. Ya, sebab itu mereka anaya zalamu anfusahum, menganiaya diri mereka sendiri. Azab yang pedih wajar. Sebab mereka dah kalah hujah, apa lagi mereka nak pegang? Dah kalah hujah, nak pegang apa lagi? Lain tidak sentimen. Mereka pegang kepada sentimen kesombongan, ya. Mereka pegang kepada nenek moyang, mereka pegang kepada kepentingan diri. Itulah pegangan idal abad, sepanjang abad, ya. Sampai bila-bila karakter Namrud akan ada,
sampai bila-bila karakter pengikut Namrud dan Fir'aun akan ada di muka bumi, bahawa tidak menggunakan kekuatan hujah tetapi menggunakan hujah kekuatan. Dalam bahasa orang putihnya ialah might is right. Asalkan dia ada kuasa dia betul. Sedangkan sepatutnya right is might. Kalau ada hujahnya dialah yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bagaimana Salman, walaupun dia itu daripada Parsi, Nabi orang Arab Quraisy, tapi kalau dah hujah Salman betul, terima. Maka digalilah kandak ataupun parit untuk tentera Ahzab, melawan tentera Ahzab. Jadi tak kira macam tu. Ya, Habab Ibn Mundhir, walaupun dia seorang biasa, prajurit biasa, dia bagi pandangan, dia kata tak sesuai dengan kita berkemah di sini ya Rasulullah. Kenapa? Ayuh di depan, kita di sini, kalau musuh dapat sumber air, jadi nak kemah di mana? Moh kita ke depan lagi, biar ayuh di belakang kita, kita dapat ayuh, musuh tak dapat ayuh. Nah, itu dari sudut maknanya logistik peperangan, ya tak? Mengambil kira faktor maknanya iklim, tempat kita kata logistiknya, mengambil kira. Sebab dalam peperangan kita kena ada perhitungan strategi, ya tak? Biar kita menang dari sudut tempat, ya, biar kita menang dari sudut tempat. Tapi mana buatnya sendiri satu sama itu Malaysia dengan Singapura, ya, mana kecil benar Singapura tu, itu pun seri, ya Allah. Kita 12, 13, 14, 15 dah negeri dengan Singapura, main tempat sendiri pun seri. Mana berapa juta dah habis, ya, untuk ini je, untuk bola ni berapa juta dah habis, ya, tak? Tak boleh tu, bukan nak ngata dengan apa dia. Jadi maknanya padan nak kena azab, pasal udah kalah hujah, dah terpengar. Kedah? Tapi bila dah Namrud kata bakar dia, bunuh dia, bakar dia, tu boleh buat ikut perangai Namrud tadi kan, ikutlah arahan-arahan Namrud. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa ramai orang yang menjadi mangsa kezaliman Namrud, betapa ramai sampai bila-bila orang yang menjadi mangsa kezaliman orang-orang yang berkepentingan. Ya, tak pasal-pasal dia kena jaga jadi mangsa, ya, kesana dan kemari. Ya, tak? Famakana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu. Ya, maka tidak ada jawab daripada kaum. Kalau ada kopi ini, kita ni Ibrahim ni tak boleh kita bio. Kalau bio habis kita, bisnes kita pun tak jalan. Yang bisnes ni, maknanya yang buat patung-patung ni, air kalau kopi ni, bisnes kita tak jalan. Kita mesti ambil tindakan, ya. Jadi kita kena bunuh orang ini, ganggu bisnes kita katanya. Ya, orang ini ganggu bisnes kita, orang ini ganggu kita punya status quo, orang ini ganggu maknanya kita punya raja. Kita kena buat sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini lah kita yang nampak bahawa Ibrahim tokoh bagi kita, ikon yang tokoh bagi kita, dan dia tidak kira dengan siapa dia akan berdepan. Dengan bapa ke, seketurunan dengan dia, dengan raja ke yang sepatutnya dia patuh dan taat, dengan masyarakat kaumnya ke yang sepatutnya dia meraihkan mereka. Tapi kalau ianya sudah bertentangan dengan yang benar, maka kebenaran tetap pada tempatnya, walaupun dia seorang berdepan dengan ayahnya, berdepan dengan kaumnya, berdepan dengan raja. Tuan-tuan, ini yang diabadikan nama Sayyidina Ibrahim dalam tahiyat. Kenapa? Sebab dia tokoh pejuang yang sanggup mempertahankan kebenaran walau seorang diri. Ini ramai pun tak berani, udah pencet pun takut juga. Jadi maknanya dulu dia lewin dapur tak perasa. Orang dah pakai dapur gas, ya tak? Mana ada asap? Jadi maknanya di situ, sampai bila Namrud boleh bertahan, sampai bila Fir'aun boleh bertahan, selama mana manusia itu penakut dan tak berani mempertahankan kebenaran dan berkorban demi kebenaran, selama itulah kezaliman akan menguasai keadilan, kebenaran akan diinjak-injak, ya. Jadi dengan sebab itulah Nabi Ibrahim tokoh yang luar biasa bagi kita. Dia keseorangan, tetapi dikatakan inna Ibrahim kana ummatan
dalam satu ayat Quran yang lain dikatakan inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah dia bagaikan satu umat, bagaikan satu umat. Masa dia seorang menentang Namrud dan segala jentera ni, bayangkan. Maka Tuhan kata inna Ibrahim kana ummatan, adalah Ibrahim itu bagaikan satu umat, adalah ia satu umat. Waktu dia bangun seolah-olah macam ramai dengan dia, dia tak macam ramai dengan dia tu, ya, Ibrahim AS, ya. Jadi ini yang dikatakan kaumnya akhirnya Pak Tuhut mengikut arus dan tidak berani berdepan dengan Namrud. Mereka sokong Namrud dan kemudiannya Namrud arahkan supaya uktulu dan harriku, bahawa mereka berkata bunuhlah dia, bakarlah dia, maknanya untuk menjunjung titah Raja Namrud tadi, untuk menjunjung titah Raja Namrud. Begitu jelas, terang, penuh kejujuran seruan yang disampaikan oleh Ibrahim. Ibrahim dia bercakap dengan bujang, dia bercakap dengan lemah lembut, ya, tidak ada maknanya agresiveness dalam perjuangan dia, tidak agresif. Dia nak berbujang dengan mereka, udah cakap, dia nak cakap, dah tak faham-faham juga. Kali ini dia bagi hujah yang praktikal. Patung-patung itu dipecahkan, kemudian nak tengok respon mereka macam mana. Ya tak, nak sembahkan lagi patung yang dipecah. Tuan-tuan, orang yang terbawa-bawa dengan sentimen kan, bila patung itu pecah, dia ambil, dia bagi. Digam, dia bagi. Digam, dia bagi. Itu dihias, dia bagi. Dihias, dia bagi. Ini terjadi, ya, dalam peristiwa di mana apabila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ramai sungguh yang masuk Islam. Tapi di kalangan Arab Hagan itu ada 2-3 kabilah, ada 2-3 ketua kabilah yang tak mau masuk Islam, yang nak mempertahankan sentimen berhala. Anak-anaknya dah masuk Islam, anak-anak remajanya, pemudanya masuk Islam, dia juga masuk Islam. Tak ada dok juga kepada yang lain, yang lain. Dok juga kepada berhala, dok juga kepada berhala. Begitu. Anak dia orang ni tadi mulalah buat akal, mikir macam mana nak buat bapak demo ni, ayah penuh saluran satu ni, ya tak? Jadi maknanya di situ, bila bapak ni dah tidur, bila bapak ni dah tidur, demo kepada lelaki menerima angkat berhala yang disembah oleh bapak dia tu, bawa keluar rumah. Dia keluar di belakang rumah tu, tempat biasa lah, tempat buang sampah. Jadi buang dia ke belakang rumah. Dan buat lepas itu bapak ni pagi-pagi esok bangun-bangun subuh-subuh, dia pernah nyembah lah, dia nyembah lah, tengok-tengok dah tak ada. Mana pula aku punya, aku nak nyembah dah tak ada, katanya tak, aku nak nyembah dah tak ada. Letak macam bila lah rumah tak ada, sudahnya dah tak ada lah rumah gambar dia dulu pun. Dua tengok-tengok dah tergolik di dalam tempat sampah, tempat penumpusan sampah belakang rumah dah tergolik. Dia pun ya Allah, rambat dia ambil tempat, dia penuhnya merambat ambil, dia penuhnya, dia ciumnya, dia sayang, dia basuh, dia balik tamu, dia minyak wangi pakai kan, dia rantai. Sentimen dia tak, kalau dah begitu ya tak, dah tahu tak betul. Kalau dah terbawa-bawa dengan sentimen tu, balik ke kompang, balik bunga mango, balik pintu gerobak, ya tak, balik, ya tak, tahu dah tak betul. Jadi maknanya di situ, malam tu lagi sekali berbudak tu buat perangian. Bila bapak dah tidur, berbudak ni dia angkat dia berbalik patung, cepok dia berbelakang pelukusan siapa. Esok pagi bapak ni bangun nak nyembah, balik tak ada. Tiga kali budak tu jadi mendiamkan dia, dipeluk, diciumnya, diwangikannya, dimandikannya, betul dibaginya perhiasan. Malam tu tiga kali dah sebelum tidur, ditambatnya pisau pada patung penyembah berhala tu, ditambatnya pisau kepada patung. Kamu malam ni kalau patung janji pada kamu, lihat pisau. Kalau kau berjanji pada kamu, ni ada pisau.
pertahankan diri kamu, jangan biarkan diri kamu kena cempur belakang. Jadi dah diikat pisau pada berhala tu, dia pun tidur lena, tidur lena. Berbudak tu campur dengan demon belakang. Jadi dia bangun pagi, tak ada juga lepuk, aku dah tahu pisau pun lepuk juga. Carilah tempat yang sama, jujur kalau dah hobi ini dengan sama. Kenapa dia teruk penuh? Dia bercakap dengan berhala, kenapa dia teruk penuh? Aku dah beli pisau dah. Pun kamu tak dapat pertahankan diri, ikut siur lah aku dah nak untuk menyembah kamu, katanya. Dengan jalan itu langsung tak jadi menyembah. Hati kita kena lah belajar dari situ, mana orang pun nak buat. Biarlah dia cari sikit macam mana sampai kepada peringkatnya hilang kepercayaan. Jangan kita pula terbawa-bawa dengan sentimen. Kita pun kena hilangkan kepercayaan itu. Macam mana supaya maknanya manusia itu boleh hilang kepercayaannya kepada sesuatu yang palsu, yang tidak benar. Saya rasa nak gelak pada tuan-tuan. Gelak tuan. Setakat nak merendahkan suhu ekondensi daripada 16 ke 24. Setakat nak nukur balamu, itu tak payah mesyuarat kabinet. Itu mesyuarat sekolah pun boleh selesai. Sebenarnya banyak lagi cara sebenarnya nak boleh kita dapat pulangan yang lumayan. Bukan cara itu. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan. Ayuh kita ni, ayuh Indonesia tu ke Singapura. Kafe-kafe dagang yang datang, ya Allah punya lembu kot. Harga tahun 1952. Harga tahun 1952. Orang jual dah 600-700 kali ganda kenaikan setelah 52 tu. Kita tahun 52 punya harga lagi. Naik dah weh. Bila kita naikkan itu, ayuh kita banyak kena sedut, bawa ke kafe dagang. Jual ke Singapura dengan rupa yang cukup murah. Jadi kalau kita naikkan di situ, maka kita dapat pulangan. Tak payah nukuk balam. Katun itu sekolah pun berarti tahu lah, ya, sekolah tahu. Jadi itu maknanya benda yang sifatnya makro, bukan mikro. Ya, tu. Lepas itu kapal yang masuk, kapal dagang yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kita, Lumut ke, Pulau Pinang ke, dia tu sebenarnya bila dia masuk tu ada charge ni. Kalau dia lambat masuk, charge ni berganda. Lambat maknanya sehari, maka charge ni tu boleh sampai berganda menjadi lebih daripada 2 juta, 3 juta. Bila lambat masuk tu, sebab kita services orang lambat datang, sedangkan janjinya, time-nya masuk pukul sekian dalam dermaga kita, kita dapat charge, kita boleh charge lebih daripada situ. Pun dapat berapa ratus juta kita boleh dapat daripada situ. Banyak benda yang boleh kita lakukan yang memungkinkan mana kita boleh dapat pulangan yang kan sekejap nak madamkan ekon desin ni Allah. Dia mentok sikit suhu yang itu terbayang kebinet itu tengok. Dia tu biar fikir tu jauh sikit. Kalau dia tak, biar fikir tu jauh sikit. Jadi maknanya, kadang-kadang tu masa lawa pun ada. Masa lawa pun ada. Jadi maknanya di sini bagaimana hakikatnya, benda-benda yang sifatnya, skill yang lebih besar, yang itu kita nafikan. Tiba-tiba yang kecil-kecil ni lah yang kita tunggu, bukan yang kita tunggu kan. Nah, jadi dikatakan di situ, maka jawab kaumnya harikuhu. Betapa jujur, betapa jelas dan terangnya seruan yang disampaikan oleh Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Tak mau. Ya. Dianjurkan supaya dengan penuh kasih sayang dari seorang anggota kaum kepada kaumnya sendiri. Dia kata bahawa kamu sembah, ada di antara kaum ini yang sembah matahari. Cuba kamu tengok. Tadi dia terang, sekarang dia tenggelam. Takkan Tuhan orang itu. Ada kaumnya yang menyembah maknanya bulan. Cuba kamu tengok, tadi dia cerah, sekarang dah hilang, ditutupi oleh awan. Takkan Tuhan orang itu.
Jadi dengan penuh kasih sayang, ngajak mereka berfikir, ngajak mereka berfikir supaya menyelidiki alam keliling, tengok bulan, tengok bintang, tengok saksama, merenung penciptaan alam, nak tahu dan yakin keesaan Allah. Akal yang waras tidak mungkin dapat menolak, namun sambutan kaumnya ialah hariku ukuluhu au hariku, bunuh dia atau bakar dia, ya, atau bunuhlah dia dengan cara membakar, ya. Ini yang dikatakan azabun alim. Kalau kita tengok di dalam surah Yasin, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Serupa juga apa azabun alim yang dimaksudkan di situ, iaitu bakar hidup-hidup, ya. Kalau kamu tak berhenti, wahai pendakwah-pendakwah yang tiga orang ini, tak berhenti berdakwah, in arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma bithalithin. Jadi ada tiga pendakwah dihantar oleh Nabi Isa, lalu penduduk qaryah Antakya itu ataupun sebarang qaryah mengatakan, kalau kamu tak berhenti daripada dakwah kamu, la illam tantahu lanarjumannakum, kami akan rejam kamu dengan batu-batu sampai mati, wala yamassannakum minna adabun alim, kami akan bakar kamu. Jadi maknanya di zaman itu mereka suka buat perkara macam itu, menggunakan batu, kemudian mereka suka membakar, mereka suka, maknanya kita kata, memisahkan anggota-anggota badan, seperti nak Fir'aun, dia ikat orang-orang yang melawan dia di dalam arah yang bertentangan, empat arah yang bertentangan. Kuda tarik tangan kanan, kuda tarik tangan kiri, kuda tarik kaki kanan, kuda tarik kaki kiri, kemudian tarik dalam bentuk yang bertentangan sampai berkecil badan. Jadi empat. Itu Fir'aun punya kasyat, tidak cara dia menyiksa, tidak. Fir'aun nadir autadil ladzina taraw fil bilad. Ya. Jadi dia kata di sini, mengapa begitu? Kata pengarah, mengapa begitu? Mengapa nak bunuh Ibrahim dengan kejamnya? Mengapa tak terima dakwah? Ialah kerana mereka hendak memakai kekerasan kekuasaan. Ini yang saya kata, dia berguna might is right. Saya katakan kuasa sentiasa betul, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mantikul kuwah, bukan kuwatul mantik, ya. Patutnya guna kuwatul mantik, kekuatan hujah, kekuatan mantik, logik. Tak, mereka guna logik kekuatan, ya, logik kekuatan, memakai kekerasan, kekuasaan, pengaruh untuk menentang kebenaran. Itu dia, ya. Ini sejarah yang berulang, ya, sejarah yang berulang. Sebab mereka tidak mempunyai kesanggupan membantah. Hujah tak ada. Ya, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu rasa ragu-ragu tentang apa yang Nabi bawa, yang Rasul kami bawa, cuba kamu bawa satu surah. Fa'tu bi suratin in kuntum, apa? Fa'tu bi suratin in kuntum sadiqin. Ya, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin in kuntum sadiqin. Kalau betul, sila bawa satu surah. Tapi tak dapat bawa. Bila tak dapat bawa, timur sajalah. Tak mau. Fitnah Nabi kita, seksa pengikutnya, kepung rumah Nabi, tuduh yang berbagai-bagai tuduhan. Itu maknanya mereka tidak ada hujah untuk membantah kebenaran, sedangkan kebenaran itu hanya satu, ya, al-haqqu wahid, tidak ada dua, ya, tidak ada dua. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala bawa hak ini dengan kalimah nur, dan batil itu Allah Ta'ala guna perkataan zulumat. Kalau tengok di situ, zulumat plural, nur singular, ya, al-haq singular, nur singular, yukhrijuhum minas zulumati ila nur, nur satu. Sebab
hak nur itu satu. Ya, cahaya kebenaran itu hanyalah satu. Sebaliknya yang tak betul itu zulumat, kegelapan-kegelapan, etisma, sekularisme, komunisme, kapitalisme, Mu'tazilah, dan banyak sungguh khawarij dan sebagainya.